Alhamdulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syakiyan wa la mahruma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qaraba ilaiha min qawlin aw 'amalin wa na'udzu bika minan nari wa ma qaraba ilaiha min qawlin aw 'amalin wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khairan. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan nikmat waktu luang, umur, dan badan yang sehat untuk melanjutkan pelajaran kita ya di bab-bab terakhir dari kitab Dursul Lughah. Liqoirinati biha. Tidak terasa ya. Sudah di bab terakhir. Dan semata-mata karena kemudahan dari Allah hingga kita sampai di bab ini pada hari ini. Semoga Allah memudahkan kita untuk menyelesaikannya. Taib, siapa namanya Ummu Zainah? Ummu Zainah, izin Kak Ummu Kenta. Saya bentar lagi saya telepon dulu saya belum saya telepon saja Dokter Dewi sama Umi Tini udah nggak di sini ya? masih saja semua Umi Tini mana? Tadi Dokter Dewi, Umi Zainah, Umi Tini sudah saya japri, Ustazah. oh tadi lah baksa kemarin kita sampai ini ya percakapan katanya saya kemarin itu ada di luar soalnya. ini udah selesai belum yang ini udah kan ya yang Adar Sutani wa Isyrun yang paragraf ini udah kita bahas kan ya. Yang datang warna kan? Sampai ini deh kemarin itu. Belum kalau ininya anu anu apa ada memnu min sarafnya belum? Harusnya sampai ini hari ini ya kan? Ya ini yang ini. Betul? Nah. Oke. Iya, bismillah. Hari ini kita pada pembahasan al-mamnu'u minas sarfi. Nah, ini kalau sudah belajar di mana? Di Nahwu, insya Allah sudah gambarannya ya. Nah, di sini adalah apa isim yang tidak bertanwin ya, memang menu korfi. Nah, dia dijarkan penggantinya kasrah itu dengan fathah ya. Jadi yang perlu diingat kalau mamnu' minasarf, isim mamnu' minasarf itu pengganti kasrohnya adalah dengan fathah. Yang pertama, al-anwa'ul atiyati minal asma'il mamnu'atun minasarfi. Ya, di sini adalah wazan dari asma'ul atau isim-isim mamnu' minasarf. Isim yang tidak bertanwin. Yang pertama, ya, ada nama Zainabu, Maryamu, Fatimatu, Aisyatu, Makkatu, Juddadu. Ya, yang di sini Zainab sampai Aisyah namanya adalah nama Mu'anas. Nama Mu'anas. Nah, di sini juga nama tempat. Ya, Makkatu dan Juddatu. Makkah dan Jeddah.
Terus kemudian yang kedua, Hamzatu, Usamatu, Muawiyatu, Talhatu. Ini juga nama ya. Tapi nama untuk muzakkar yang berakhiran dengan ta marbutoh. Nah, di sini walaupun dia muzakkar ya, dia tetap tidak bertanwin karena diakhiri apa? Ta' marbutoh. Kemudian yang ketiga ada kata, ada dua ya. Yang pertama Utsmanu, Afwanu, Sufyanu, Marwanu, Nu'manu. Nah, ini juga nama. Nama orang yang diakhiri dengan alif dan nun. Alif dan nun. Nah, yang kedua ini juga diakhiri dengan alif dan nun, tapi dia bukan nama, yakni apa? Sifat. Kaslanu, jau'anu, atasyanu, syab'anu, mal'anu. Ya, kaslanu apa? Ayo, yang masih ingat. Malas, malas. Malas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauhanu, Lapar, lapar. lapar ya. Atau Shanu, Haus. haus, haus. Sabanu, Syum. kenyang. Ini kalau bahasa Oh, Jawa sab, kenyang. nah sabah, sabah, Syaba'an kenyang. kenyang. Malanu. Penuh ya, penuh. Malam itu penuh ya. Penuh ya. Nah, di sini ini juga diakhiri dengan alif dan nun, tapi di sini adalah sifat ya. Jadi apa namanya? Sifat yang diakhiri dengan alif dan nun. Cuma menunjukkan sifat ya. Baik. Nah, kemudian keempat. Ahmadu, Anwaru, Akbaru, As'adu. As'adu. Nah, ini juga nama. Nama. Nama di sini dia mengikuti timbangan fi'il. Ahmadu, Af'alu. Anwaru, Af'alu. Akbaru, Af'alu. As'adu, Af'alu. Ya. Semua memakai wazan fi'il. Jadi, nama yang mengikuti wazan fi'il. Nah, terus kemudian, jadi empat ini ada dua ya, yang bagian B. Abiyadu, makna ma makna abiyadu? Umahat. Putih. Putih. Aswadu. Aswadu hitam. Ya. Hitam. Ahmaru. Merah. Asfaru. Merah. Asfaru. Kuning. Kuning. Hijau. Akhbaru hijau. Azraku. Biru. Biru. Nah, ya berarti di sini dia kebanyakan adalah warna ya. Jadi mengikuti timbangan juga timbangan palu sama, tapi dia warna. Nah, biasanya ini digunakan untuk muzakkar. Nah, kalau mu'anas, abiyad, abiyadu, baydau, aswadu, sawda'u, ya yang diakhiri dengan alif mamdudah. Warna yang mengikuti wazan fi'il. Terus kemudian masuk lagi yang kelima ada Williamu, Edwardu, Lundunu. Kemudian Barisu, Paris ya. Bakista, Bakistanu, Bagdadu, Ibrahimu. Nah, ini juga nama-nama apa? Nama-nama ajam. Jadi nama-nama yang dia bukan berasal dari bahasa Arab, tapi bahasa asing, ya. Ajam itu bahasa asing. Nama-nama yang, nama-nama ajam.
Ya, sampai Ismailu, Ishaku, Yakubu, Yunusu, Yusufu, ini semuanya ajam. Lanjut berikutnya yang keenam, poin keenam adalah contohnya Auniya'u, Asdiqa'u, Aqwiya'u, Atibba'u. Nah, di sini mengikuti juga dia wazan apa ya? Af bukan bukan. Iya. Asilai, eh ya silau. Alif mamdudah. Nah, ini ya maksudnya tadi itu ya. Alif mamdudah. Hamzah itu namanya Arif. Bisa, sudah. Sudah. Jadi wazan apa? Wazan af'ila'u. Asilau. Ah, aqwiya'u, attiba'u ya. Ini semuanya mengikuti wazan af'ila'u. Nah, ini ya. Af'ila'u. Nah, di yang keenam ini ada dua. Ada fukara'u, uzara'u, zumala'u, ulama'u. Coba agnia'u apa, Wahad? Omniau kayak Kaya ya. Asdiqa'u. Ini jamaknya ya. teman teman Kuya'u. kuat Kowi. kuat Kuat. kuat Atiba'u. dokter Dokter. para dokter Ini gitu semuanya jamak ya. Ini gitu jamak. Jamak. Maksudnya jamak taksir. Ghairil akil. Yang mengikuti wazan sighah muntahal jumu. Baik. Berikut kata fukara'u. Nah, ini juga berakhirnya dengan alif mamdudah. Fukara'u. Wuzara'u. Zumada'u. Ulama'u. Ini semuanya juga jamak taksir ya. Jamak taksir. Fukara'u maknanya? Ayo ini tinggal murajaah lo ini. orang-orang Harus. fakir, Kir fakir. orang kir ya wuzara'u. Wuzirun, mufradnya wuzirun. Para menteri ya Ustaz. Para menteri. Jumala'u, mufradnya zamilun. Teman juga, Teman, teman. kawan. Ulama'u, mufradnya Ulama, alim. alim, Para. ulama. Ali. Orang pintar ya. Saat Pintar. Jadi. tiganya ada masajidu, madarisu, fanadiku, makatibu, daqaiku. Semuanya udah ya ini, udah kita pelajari. Mas apa? Wazan mafa'ilu. Mufradnya apa masajidu? Masjid. Masjidun. Masjidun. Ya, masjidun. Madarisu. Mudarrisun. 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 Fanadiku. Funduk. Funduk. Maktabu. 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 Sabun. Maktabu. Dapoiku. Toko. Toko yang saja. Itu. Apa Daftar ya. coba? Adukia ya. Dapoiku. Dakikun, dakikun. Apa itu artinya? Dakikun apa ya arti artinya? Apa ini? Dakok. Ya, para Toko-toko bukan misalnya. da kalau hutan. Apa dako iku ya yang tiap waktu kita lihat. Jam. Ya, detik menit ya. Menit, oh iya. Astagfirullahaladzim, iya. Ya. Iya. Kok itu detik? Tapi kok. Detik apa menit? Detik ya? Bukan menit ya? Menit. Menit. Menit ya? Mana dilu? Ah, ini juga. Ini semuanya sighah muntahal jumu' ya. Mana dilu? Mufradnya apa? Mentilun. Mentilun. Mendilu. Dilun. Satu tangan. Masa? Miftahun. Miftah. Apa artinya? Kunci. Fanajinu. Apa ini? Fanajinu. Apa ya? Itu Kami. minjan. Minjan. Fanajinu. Pinjan. Finjanu.
Minjan apa ya? Artinya mangkok. Oh, Oh. Insya Allah. Ya, Baik. panajinu. Terus kemudian apa lagi tuh? Siun. Karosiun. Udah ya. Kursi. Iya. Kursi. Terus berikutnya, itu tadi. Ini semuanya adalah Nomor dasar. namanya wazan-wazan mamnu Ini minasor. sama dokter Dewi udah kecatat belum? Tapi nggak kecatat. Enggak. Hah? Ada yang kelihatan? Ya, jadi kalau yang mana tadi itu? Ini fuqara'u, wuzara'u, zumara'u, ulama'u itu mengikuti wazan af. Ini afan 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 yang A ini ya, ini aghnia'u, ini wazannya af'ila. Nah, kalau yang fuqara'u, zara'u, zumara'u, ulama'u ini wazannya adalah fu'ala'u. Ya. Ala Di Rafa'il fu'ala'u. Nah, kemudian kalau yang masajidah, madarisu. Mafa'il Mafa'il Mazannya mafa'ilu. Terus kemudian kalau yang ini manadilu, mazannya apa? Mafa'ilu. Mafa'ilu. Ini panjang ya, bedanya itu mafa'ilu. Baik. Nah, kalau langsung diberikan contoh gini lebih mudah. Dan ini adalah isim-isim yang dia tidak bertanwin. Ya. Nanti ada lagi pembahasannya. Jadi isim yang majrur itu disebabkan ada dua macam. Yang pertama dia yang didahului oleh huruf jar, ya. Misalnya kalau ada kata masjidun, di depannya ada huruf jar min, menjadi apa? Min umahat. Menjadi majrur. Iya, menjadi apa? Min Min masa jida. Min la masajidi. Jidun. Oh. Jidun contoh. Min. Nek masjidi. Nah, iya, min masjidin. Nah, itu ya. Itu Mas. apabila dia dihurufi huruf yang didahului oleh huruf jar. Kemudian yang kedua, itu dia apa? Majernya disebabkan oleh apa? Sudah kita bahas ini. Terus Satu disebabkan huruf jar. Kedua disebabkan apa? Idof. iya Nah. Pak, Ya. mudahnya kasih lain. Gimana bukunya Muhammad? Bukunya Alkitabu Kitabu Adim. Muhammadin. Nah, Iya, gitu. kitabu Muhammad. Ya, Kitabu Muhammadin. Nah, sini Muhammadin ini adalah isim majerur yang disebabkan karena dia menjadi mudhafun ilai sehingga wajib wajib Pasrah apa? majrur Pasrah. majrur majrur Wajib majrur majer. Kita buka kita. Ini ya. Nah, baik. Misalnya, bukunya buku-bukunya bukunya Muhammad ada di dalam tas. Apa mungkin ta bahasa Arabnya? Bukunya Muhammad ada di dalam tas. Kutubun, kutubu Muhammad. Bukunya Muhammad. Bukunya apa buku-bukunya, Ustaz? Ya, bukunya. Bukunya. Tas ini tas lupa ya, ada. Kitabu Muhammadin ala apa ya tas yang lupa ala Lal ha ala hakibat hakibat haki bati haki bati ha mumtazah san.
Ya ini ya, yang dinamakan dengan isim yang majrur dia disebabkan oleh idhofah atau dia sebagai mudhof ilaih. Nah, kalau yang ini hakibati ini majrur disebabkan karena huruf apa? Ya. Huruf. Jadi gitu ya. Majrur itu ada dua, yakni yang pertama bila di depannya ada huruf jar, kemudian yang kedua disebabkan oleh idhofah. Baik, kita lanjutkan. Oh, ke tamarin ya. Tamarin. Kita latihan dulu. Ah, tamarin. Iqra'il kalimatil atiyati waktubuha ma'a dhabti awakhiri. Jadi kita baca memberi apa? Harokat. Ya. Ini yang datang 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Satu baris-baris ya. Dari Muhammadun sampai Kutubun dibaca harokatnya betulkan, diberi harokat, kemudian diartikan. Namanya kalau nama tidak bisa diartikan. Ya, tafadhali. Harokomen awal. Harokmu awal. Ustazah Naam. Muhammad Muhammadun Naam. Khalidun Maryamu Dan Fatimatu Abbasun Hamzatu Masajidu Kutubu Kutu? Kutubun. Iya. San. Masajida apa tadi? Masajida. Masajidu. Masajidu. Artinya? Masjid, masjid. Diartin semua ya. Ya. Masajidu, masjid, masjid, kutubun, buku-buku. Iya, mumtazah. Ahsanti. Lanjut berikutnya. Mas Sofia. Aqlamun pena-pena manadilun Nah. manadilu sapu tangan buyutun rumah-rumah zumala'u teman-teman landanu nama ya Ustazah. London, Oh, London. nama tempat ya, London. Sufyanu Hamidun Ahmadu. Muntazah Ahsanti. Baik, lanjut berikutnya. Umu Kenta. Hai. Ibrahimu Makkatu Zainabu Asdiqo'u teman-teman sahabat mudarrisatun dari satu dari satu Pak para guru ya sudah Ya, para ibu guru. ibu guru mah eh muh muh mah mu eh mah mud Iya, betul. Mahmud. Mahmudu Tanwin. Mahmudun ya sudah Mahmudun terus Baghdad, Baghdad. Iya, nah, Mas Santi. Jamila cantik, indah. Asbuki, cukup dulu. Gomena saya Evan. Sama. Evan. Barakallahu fi, Masya Allah. Lanjut, Dokter Dewi, silakan. Maaf, Ustazah, saya mustami'ah dulu ya. Oh, baik. Nah, Umit ini sudah siap. Ya, Ustazah disiap-siap. Disiap-siapin. Pelan-pelan, Umi. Jamil, Jamilun. Jamilun panjang mi-nya. Apa sih? Artinya Jamil. keren. Iya, Kenapa artinya keren. Ustazah? Artinya stop. Jamil. Jamilun. Kabirun. Akbarun. Muhtahidun. Tawilun. Apa nih?
kasalanu tolibun makuroa. Coba, Kasajan. Afan. Coba diulang lagi. Jamilun artinya? Jamilah ya, bukan. Jamilun cantik. Oh iya, Jamil, Mulan Jamil lah ya. Iya Bagus benar ya, atau cantik. bagus. Kalau ini dia mudzakkar Bagus. berarti kita lebih ke indah, bagus gitu ya. Iya, Jamilun ya, bagus Kemudian cantik. berikutnya lagi apa tadi? Kabirun ya. Kabiru, kabirun, ah, apa artinya? Besar ya, besar. Besar, nah. Akbar, terus berikutnya? Akbarun. Tanpa tanwin, akbaru. Akbaru. Akbar kan besar juga Ustazah. Ya, paling besar. Oh, paling besar. Paling besar. Terus mustahidun. Ya, mujtahidun. Mustahidu apa ya? Rajin. Apa? Mujtahidun, tanwin. Pakai tanwin ya, dalnya. Iya, Mujtahidun. mustahidun. Rajin. Apa? Rajin. Oh, rajin. Mustahidun rajin. Towilun. 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 Kurang panjang ya. Pakai ya Iya. ya. Towilun. Towilun apa ya? Towil Pakai. panjang atau tinggi ya, tergantung nanti kalimatnya, bisa tinggi, bisa panjang. Oh ya, tinggi atau panjang ya udah ya. Nah, Terus lanjut. kus apa ya? Kusal Kasla. Kaslanu. Kaslanu tanpa tanwin ya, Oh, nunnya. tanpa tanwin. Kaslanu. Kaslanu. Artinya ini lawannya mujtahidun. Kalau mujtahidun ini kan rajin, Malas kalau ya? Malas. pemalas. Iya. Pemalas. Nah, lanjut. Tolibun. Tolibun. Tul, bukan tolibun, tullabun. Oh, kembali. Tulabun. Pakai tanwin ya, udah aja. Iya. Iya, pakai tanwin, ha? Artinya Tulabun. para Tulabun. Para guru. yang diajar guru. Para murid. Para murid, ya. Nah, diperhatikan di situ kata tullabun. Mufradnya apa? Tolibun. Jadi, Tolibun. to-nya yang panjang. Kalau jamaknya, lamnya yang ada alifnya atau yang panjang. Oh ya. Kemudian, Tolabun. to, to, Tutup. to, tolib, tolibun. Lamnya kasroh ya. Kalau jamak fathah. Oh, Lanjut dong. bukan tolibun, tolibun ya. Jadi para murid itu jadi tolibun ya. Bukan, gini gini. Kalau tulabun itu jamak. Arti jamak itu apa sih, Om? Ya, tolabun. Jamak itu lebih dari satu kan? Ya. Dua. Ya, lebih dari dua. Nah, kalau satu itu tolibun, tolibun. Iya. Lamnya kasroh, kalau jamak lamnya fathah. Jadi Kata kalau pun para murid, kalau tolibun seorang siswa. murid itu Satu lagi. fukara Fukara'u. fukara ya. Tanpa tanwin. Fakir ya. Kalau mufradnya fakirun. Jamaknya fukara'u. Ini jamak ya. Ya. Kalau Mufrad. satu apa? Fakir. Fakirun. Naam. Artinya saya Orang fakir. Kalau orang fukara fakir. orang-orang fakir. Orang-orang fakir. Ya oke. Jadi aku Lanjut. Amin wa iyyakum. Nah. aduh, terputus ya. Ustazah, nggak ada suaranya. Iya, sekarang sudah ada Umi. Putus-putus. Sekarang Jaina ya, Ustazah. Iya, Umi. Silakan. Aliyun. Dikasar. No. Ini keduanya nggak ngerti, Ustazah. Aliyun nama orang ya. Terus?
Pakistan. Ah, Yuk. Pakistan. apa Pakistan? Pakistan. 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 Dan Lanjut. Amarut. Saya rotun. Ya. Ah, marun. Saya rotun apa, Umi? Saya Mobil. rotun. Ya, mobil, mobil ya, jamak. Mufradnya apa? Saya betul. Saya Tinggal membuang alif dan taknya, dikasihkan tak marbutoh. Saya roh atau saya rotun. Ya, kalau jamaknya roknya panjang. Kalau mufradnya roknya tidak panjang dan taknya bukan tak maftuhah, jadi tak marbutoh. Ah, marun. Ah, ma, Ah, marun. ah baru tidak tanwin ya. Oh, ah. Ah baru artinya Merah apa itu? ah, Pertama. Hasan. Lanjut. Itu Ismail. Ya, Ismailu. Naam. Ismail. Tak doma saja tanda tanya. Barisun. Barizu, barisu, baris. Baris itu barisnya. Iya, baris itu paris. Oh, Nah, Paris. Iya. lanjutnya baris terakhir, baris ini. Itu yang nomor dua apa ya? Sudah lupa. Oh ya tadi udah ya. Pakistan, Pakistan. Okay. Ya, Pakistan. Nah, Makasih. Ya, Jackie. Wajazaki. Lanjut berikutnya. Balik lagi ke Naik ke atas lagi ke ya. Yusufi. Nah. Ke Babun. Babun pintu. Kolamun pulpen. Madarisu guru-guru. Juddatu jeddah ya. Asan. Mafatihu pintu-pintu. Madrasatun sekolah. Mafatihu abwabul kan. Mafatihu. Mafatihu. Apa artinya? Kunci-kunci. Iya, kunci-kunci. Salah. Madrasatun sekolah. Jadi mal'anu penuh ya maksudnya. Penuh asan. Baik, lanjut berikutnya. Maka tibu meja-meja qaribun dekat usama usamatu usamah. Asan barakallahu fikun. Baik, al kalimatul jadidatu kosakata yang baru ya, al finjanu panajinu tadi ya, cangkir atau mangkuk juga bisa. Kemudian al-madrasatu madarisu afwan. Tadi itu ini ya jamaknya bukan guru ya, madarisu tapi sekolah. Hah? Sekolah ya. Oh ya. Madrasatun madarisu. Madrasatun madarisu. Maka anak kok Kalau anu ya. mudarisun berarti itunya jamaknya apa? Madarisuna, jamak muzakkar salim. Iya, jamak Oh, muzakkar salim. Ya. mudarisuna. Nah. Mudarisuna kalau muanasnya jamak muanasnya apa? Pakai apa? Mudarisat. Mudarisat. Mudarisatun. Mudarisat ya, jamak muanas salim. Kemudian al masjidum jadi masajidu ada qiqatu daqaiqu ya, menit. Qala berkata. Dia telah berkata. Kalau qalat dia seorang perempuan telah berkata. Yang pertama di sini dhamirnya adalah huwa. Qalat dhamirnya hi Ya. hiya. Kemudian al-mindilu, manadilu. Al-miftahu, mafatihu, kunci-kunci. Abyadu, apa? Pu? Putih, putih, Putih. Ahmaru. merah, Ahdaru. hijau, hijau, Jauh. Aswadu. hitam, aswadu hitam, Asroku. kuning.
biru, az biru ya. biru, asfaru baru kuning. Kuning. Baik. Sebutnya warna misalnya. Alhamdulillah. Barakallahu fikum jami'an. Ini ada yang mau ditanyakan enggak di pelajaran yang kedua-dua nih? Ngapalinnya ini ya ustazah kosakatanya masya Allah. Banyak ya. Ini kalau sudah bisa menguasai kosakata yang ada di jilid satu Ya, itu bisa ngomong ya berapa? ustazah. Pinter ngomong pokoknya masya Allah. Ya, Masya Allah. Itu kuncinya ya itu ya memang harus sedikit-sedikit kita apa menghafal walaupun agak lambat enggak apa-apa namanya berproses itu insya Allah ada hasilnya ya sejauh mana kita berusaha Gunakan Ustazah, harus sering-sering dipergunakan, dihafal juga kalau nggak dipergunakan hilang iya gitu betul Ustazah. nanti kalau ini sama kembar ijilis ijilis gitu Masya Allah. pinjam pinjam udah gitu aja sambil ini oh berarti itu nggak suruh ngambilin cangkir itu oh umanya. Nah oh iya tadi ya ini pembahasan tadi ya mamnu min asfarof tadi baik masya Allah kita masuk ke pelajaran yang berikutnya ya yakni adar susah lisu wal isyurun pelajaran yang ke-23 ini terakhir masya Allah. Ini umahatnya ini istiqomah semuanya. Umi hari Sabtu kayak sering meroja. Kurang apa sering ini ya nyimak ya beliau ini ada uzur. Siapa Ustazah? Umi Ana. Umi Beliau sedang sakit, Ustazah. sering sakit ya. Allah Izin untuk menyimak. Oh satu lagi tuh yang temennya Umu Kenta itu Kayak mana Ustaz? itu ikut ini Teman enggak saya banyak Ustaz. yang di Hong Kong itu Umi Umi Rini itu enggak ikut di Sabtu ya Umi Rini. Umi Rini yang mana Ustazah? Umi Rini yang di Nahu 6. dulu pernah ikut di Sabtu enggak sih enggak. Dia pengen pindah kan karena berbenturan dengan offline. Jadi dia pindah ke dari hari Kamis pindah ke hari Rabu. Saya bilang pindah aja nggak apa-apa ke hari Rabu samaan kok. Saya bilang gitu. Oh Karena udah iya. dimasukin Utinda atau belum? Kadang Utinda juga suka lupa beliau kebanyakan. Terus coba saya cek misalnya. Saya juga sekarang itu nggak jarang ngecek ya ada apa. Apa enggak maksudnya ini kayak dulu tuh kayak pernah ini mendengar suara beliau ngikutin di Durus Lugo gitu loh. Enggak ya? Oh, hari ini yang itu yang orang apa yang kerja di Hong Kong gitu. Ya. Taiwan. Dia mah kan bukan di sini, beliau kan di itu di Oh, mana? Di 4/3 ada beliau. di Durus Lugo tapi di Senin ya? Senin, Apa? Senin ada. Oh, Dia iya beliau makanya. 4/3. Kadang kan kalau sempat mau ikut jawab gitu. Iya, Iya, iya. iya. Baca lanjut. Ini ada percakapan ya. Silakan. Lanjutnya tadi, siapa mungkin tak? Ya. Min anta ya akhi diituin apa nggak usah usah gak Min apa man? man belum usah man iya man man anta ya akhi siapa ya siapa kamu ya saudaraku saya kadang-kadang masih salah min dan man tuh selalu Iya, kadang kalau nggak nah ada. dia tidak tahu ya sebenarnya hai segitu aja Ustazah. Lanjut, lanjut. Ana kolibun jadi saya toliba baru. Mas muka siapa namanya? Umi aja, suka Umi Kenta sama sama Umi Tini. Umi Tini kita berdua Umi Tini. Iya. Saya Umi mana Kenta awalnya, Umi Kenta Mudaris, Umi Kinti Ahmad. Umi Tini Ahmad ya. Man anta ya Iya. akhi? Ana tolibun jadidun. Mas muka Asmi Ahmad. salah harokat ismi ya Ustaz Iya, ismi apa ismi. oh ismi Ismi Ahmad ya.
Ahmadu, ismi ah, ismi Ahmadu. Naam. Min aina anta? Dari mana kamu? Ana min apa British tanah ya? Mana kau min? Baik. Ya, ana min. Ana min British tanah. Ba pa, fathah Pakistana. British tanah. Naam. Artinya bekas tanah apa ya saja? Pakistan. Negara Pakistan. Oh, Pakistan. Nah. Aduh, maaf. Ini kadang-kadang suaranya suka merembung. Ini kan kayak pakai ini. Ya, babe ini. Nggak Suaranya apa-apa. suka suka keliru. Ya. Lah, Pak. Sa'indi sab'atu dafatiro liman hiya. Saya mempunyai Ini tiga. abad. Abad selain orang lagi ya. Gak apa-apa. Mudah. Mudaris lagi. Jadi Umu dari kan. udah Umu kan ini kamu dari. sab'atu dafatiro liman hiya. Liman hiya. Liman hiya. Hati ya, dari hati ya tadi, ya tadi. Hati ya, bukan? Hati ya Ustazu. Hati ya Ustaju. Haja. Hajali. Wahaja. Wahajal mah Mahmudin ya. Mahmudin benar saja. Wahada lima. Kok Lima lima Muhammadin. Oh iya Muhammadin ya Allah. Wahaja Muhammadin. Wahaja. Wahada li, ada linya Umi. Li Muhammadin. Haja li. Wahaja nggak ada. Oh ya li Muhammadin. Haja li. Wahaja li Muhammadin. Wahaja. Wahaja Hamidin. Li Hamidin. Oh, pakai li juga ya. Li nyambung ya, bukan bukan Ya. bukan jadi wahajal ya, bukan wahajal tapi wahajali. Wa Wahajali Hamidin wahada wahaja Li Hamidin wahada wahaja li Ibrahim. Li Ibrahima. Li Ibrahima wahaja li Li Usman. Man, Utmana wahaja li Yusufa. Benar ya Ustazah, li Yusufa wahaja li Li to hata li to hat li to Li lahat ya. Li tolha tolha Oh, tolha li to lah li to li to lahat. Li tolhata. Litol Hatta. Litol Nah. Hatta apa itu? Tolhah nama orang Umi. Oh, nama Tolhah. orang. Nama sahabat Nabi. Ya, Tolhah. Baik. Mungkin ta? Ahada kitabuka ya Muhammadu? La. Haja kitabu. Hamizata. Hamzata. Amjad. Hamzah ya, Hamzah. Amjad. Membacanya Hamzah. Aina Aliyu ya ikhwanu? Jahaba ila Riyadu. Iya, zahaba ila Riyadi. Jahaba ila Riyadu. Wa aina Yaqub ya sebenarnya. Ya. Jahaba ila Makata ya. Makata. Aina Ishaq aina Ishaqu Haroja. Khoroj. Horoja ya. Khoroja. Ilal. Oh, jawab ya. Horoja. Kirain baca.
Horoja, horoja itu apa sih? Khoroja ilal Ilal. mudir. Ilal apa sih? Horoja, ilal. Ilal mudiri. Iya. Bukan, yang di bawahnya lagi, Umi. Yang Oh, di halaman. mana lagi? Harajo, koblo, hamsi, dako, itu saja. Bukan, Bukan, yang di ini. atasnya lagi. Horoja, Gak ada ilal, lagi. mudir. Khoroja ilal mudiri. Ya, Masih ada Muhammad. nggak? Ada Kan di atasnya. Waina Yakubu Yahaba ila maka. Terus langsung Al-Madrasa Aina Ishaku Muhammadnya Haroja. Terus ada dia Mata Haroja. Oh, di tempatnya ini cuma Koraja aja ya? Iya. Oh, gitu Emang ada ya. imamnya? Ya. Iya, di tempat saya. Koraja. Oh, iya, ya, ini nggak ada cuma Haroja aja. Jadi saya tulisnya Iya. samain. Labak sih. Labak sah. Nggak apa-apa, Saya Umi, ya. tambahin saja. Boleh, ya. Tulisan memang nggak ada apa-apa tulisan. Mantesan tadi kok Umi kayak bingung gitu, ada apanya Mata ini. Koroja Koraja. apa yang ada di mana-mana? Ya, lanjut. Mata Koroja. Koroja. Koroja, Kobla, Hamsa, Hamsid, Dakoi. Khoroja qabla hamsi daqa'iqa. Dako iko i. Baik, lanjut berikutnya. Man antakro, man turid antakro. Nawamu Sofia mungkin. Boleh. Ayah bina nakro Ummu Sofia. Ya. Inilah. Tapi gambarnya balikin ke atas lagi, sudah. Oke. Umi, Umi Hana, Umi Zainab belum, sayang. Nah, iya kalau nggak, aku nggak usah. Umi Ana Berarti sama Umi Umi Sofia Zainab boleh. bukan dirimu. Iya. Masuk Ayo, ya. Bu Zaina. Gambar Mas. Jadi sama aja bacaannya Ustadzah ya yang Ya, seperti tadi. dibaca tadi ulang. Saya apa mudarisu ana ya. Yang pertama. Man Oh. man anta ya ahi. Ini terus kayak gini Munur. oh sama saya kira nama musuh ya Sama ana enggak polibun jadi idun ma asmuka mas muka Bismi Ahmadu itu man aina angta. Ana min Pakistan. Indi sab'atu daqatiro li Dafatir. dako daka dapa dapa ya dapatiro liman hiya. Hati ya Ustaz, ya Ustaz, ya Ustazu. Hada li wa hada li Muhammadin wa hada li Hamidin wa hada li Ibrahima wa hada li Utsmana wa hada li Yusufa wa hada li Talhata. Ihdi kita buka ya Muhammad. Hada. Ya mu. Itu bacanya ahaza. Ahada apa? Ah, Iya. ahada ahada kita kita buka ya Muhammad. Ya Muhammadu ya Muhammad. Ya Muhammad. La hada kitabu Hamzatu. Aina Aina Aliyu
ya aliyu, aliyun, aliyu, aina Aliyu. ali, aina aliyu ya ihwanu Aliyun. Aliyun. Aliyun kah? Tanwin. Nah. Aina aliyun ya ihwanu. Zahaba ila riyadi. Wa aina ya Yakub, Yakubu. Zahaba ila Makkata. Aina Ishaku. Kharaja ilal mudiri. Mata khoroja. Kharaja qabla khom sidako iko. Maksudnya tadi tuh yang Kitabu Hamzah, Hamzatah, Kitabu Hamzatah ya bacanya. Bahasa Kita Arab. buang data. Nah. Kitabu Hamzatah. Kalau ini dako itu surat. Toko ya? Apa ya? Dako ikut. Menit. Ah, menit yang tadi itu ya. Ya. Maaf. Ummu Sofia, coba baca dan artikan. Man anta ya akhi? Siapa kamu wahai saudaraku? Ana talibun jadidun. Saya siswa baru. Ma ismuka? Siapa Nah. Yo, kaidah hamzah wasal bila di tengah gimana? Oh iya, Mas Muka, siapa namamu? Ismi Ahmadu. Nama saya Ahmad. Min aina anta? Dari mana kamu? Ana min Pakistana. Saya dari Pakistan. Indi sab'atu dafatiro. Liman hiya sab'atu dafatiro. Saya memiliki ya Ustazah. Saya memiliki 7 buku tulis. Liman hiya dim liman. Milik. Milik siapa? Dia Ustazah. Ya, dianya kembali ke dafatiro karena apa? Di sini jamak taksir ghairul akil ya, sehingga dhamirnya kembalinya ke mufrad muannas. Nah. Hati ya Ustadu. Artinya apa hati Ustadzah? Berikan padaku ya Ustaz gitu. Sini sini Oh. Ustaz. Ya. Berikan padaku ya Ustadz. Hadza li, ini milik saya. Wa hadza li Muhammadin, ini milik Muhammad. Wa hadza li Hamidin, dan ini milik Hamid. Wa hadza li Ibrahima, dan ini milik Ibrahim. Wa hadza li Utsmana, dan ini milik Utsman. Wa hadza li Yusufa, dan ini milik Yusuf. Wa hadza li Talhata, dan ini milik Talhah. Ahadza kitabuka ya Muhammadu? Apakah buku apakah ahadha, apakah ini bukumu wahai Muhammad? La, hadza kitabu Hamzata. Bukan, ini bukunya Hamzah. Aina Aliyun ya ikhwanu? Di mana Ali wahai saudara? Dhahaba ila Riyadi. Dia pergi ke Riyad. Lanjut apa berhenti dulu Ustazah? Cukup dulu. Iya, saya lanjutkan ya. Wa Yakub, dan di mana Yakub? Dhahaba ila Makkata. Dia pergi, dia telah pergi ke Mekah. Aina Ishaq? Di mana Ishaq? Kharaja ilal mudiri. Dia telah keluar ke kepala sekolah. Mata kharaja? Kapan dia keluar?
Kharaja qabla 5 daqaiq. Dia telah keluar sebelum 5 menit yang lalu, gitu ya. 5 menit yang lalu. Baik, kita bahas dulu sebentar di sini ya. Ini semuanya tinggal murojaah. Di sini ada man. Man apa namanya di sini? Ifham. Isim istifham ya. Man anta. Man anta ya akhi. Nah, di sini akhi beridhofah dengan ya mutakalim. Sehingga koknya di sini mengikuti harokat ya sukun. Yang cocok adalah kasroh. Sehingga dibaca ya akhi. Ana qalibun jadidun. Di sini ana. Umu Kenta hadir. Baik, Umi Tini ada ya? Ya. Coba ana qalibun jadidun. Di sini ana sebagai apa? Isim ma'rifah yang terletak di awal jumlah disebut apa namanya? Monak-wanak gitu. Mubtada. Ya, mubtada. Qalibun apa di sini namanya? Ada mubtada ada ho Hadir telepon Mr. Kobar. Kobar. kobahan ya, kemudian jadi dun Naatman ucap. ya, disebut apa manut apa naatnya, Manut. eh Naatnya kan tulibun. kembali Manut naat ya, ini naat yang saya coba tuli. ini naat atau sifatnya ya, sifat Sifatnya. dari qalibun. Ini Walaupun. manut qalibun, naatnya adalah jadi dun. Oh, Tayyib. iya. Kemudian ada nah di sini disebut apa ma ini namanya? Isim? Istifam. Isim istifham. Ma digunakan untuk menanyakan sesuatu yang berakal atau tidak berakal? Berakal. Eh? Ma, ma berakal kan bisa deh. Ma, kebalik. Balik ya. Oh iya, mandi. Cuman mana. Tidak Man akan tidak berakal. Kalau man baru dia berakal. Kenapa di sini ismu kok nggak ismun? ismuka Kenapa ismu kok doma tidak ismun, tidak tanwin? karena beridofah dengan ka. Sebagai mudhof ya, sehingga mudhof tidak boleh bertanwin. Tapi di sini ismi Ahmadu. Nah, di sini dia mamnu minasarf jika jadi tidak boleh bertanwin. Min ainaan dari mana ya kalau min ini? Min ini berarti menanyakan juga isim istifham tapi menanyakan apa namanya asal ya, asal atau keadaan. Dari mana kamu? Ana min Pakistan. Nah, ini juga mamnu minasarf sehingga tidak bertanwin. Indi sabatu dafatirona. Di sini saya memiliki 7 apa buku tulis. Nah, dafatiro di sini mufradnya apa? Daftar. Daf? Tarun. Tarun. Daftarun ya, daftarun ya. Daftarun nas karena dia mufradnya itu terdiri mufradnya itu berasal dari muzakkar sehingga ma'dud adatnya ya adatnya harus mu'annas maka memakai adat ta'abbud mudahnya sab'atu. Kemudian li nah di sini menunjukkan atau menanyakan sesuatu yang berakar liman ya milik siapa dia berarti milik siapa yang punya itu siapa nah terus kemudian di sini ya ada li itu milik saya kemudian li Muhammadin li Hamidin ya di sini semuanya bertanwin kecuali di sini li Ibrahim mana di sini Ibrahima. Nah, tadi ya, pengganti kasra untuk mamnu minasarf itu adalah dengan fathah. Jadi, ketika dia diawali oleh huruf jar, maka tidak li Ibrahimi, tapi li Ibrahima. Kemudian juga sama dengan ini, li Usmana. Ya. Harusnya kan li Usmani, karena dia mamnu minasarf, maka tidak boleh diharakati kasra. Maka pengganti kasranya adalah dengan fathah. Li Usmana, kemudian li Yusufa, dan li Talhata. Nah, semuanya dengan fathah. Ahada ini juga sama, namanya isim istifham yang jawabannya la atau na'am. Ahada kita buka ya Muhammad, ini juga sama idofah, jadi kita bun tidak boleh bertanwin, harus domah saja. Kemudian ada kata ya Muhammadu, kenapa Muhammadu di sini domah tanpa tanwin? Karena didahului oleh huruf ya nida. La hada kitabu hamzata, nah di sini juga Hamzata di sini majrur karena disebabkan dia sebagai mudhaf ilai sehingga majrurnya adalah dengan fathah kitabu menjadi mudhaf sehingga dengan dhamma saja tanpa tanwin. Aina Ailiun di mana Ali wahai saudara-saudara ikhwanu ya ikhwanu
Ya, di sini diakhiri di awal dengan huruf ya sehingga ikhwanu nunnya di sini dhamma saja. Dhahaba ila riyadi. Dhahaba di sini fi'il madhi terkandung di dalamnya dhamir mustaktir takdiru huwa ya. Dhamirun muta fa'ilnya itu dhamir mustaktir takdirnya adalah huwa. Ya'kubu. Nah, di sini ya'kubu juga isim mamnu' minas sharf sehingga dia tidak boleh bertanwin. Dhahaba ini juga sama dhamirnya di dalamnya adalah dhamir mustatir takdiru huwa ila makata. Nah, ini juga sama. Makata itu nama tempat yang ketika dia didahului oleh huruf jar maka pengganti harokat kasronya adalah dengan fathah. Baik, lanjut berikutnya aina ishaku di mana ishak ini juga mamnu minas sharf sehingga tidak boleh bertanwin kharaja telah keluar di sini juga sama dhamirnya mustatir takdiru huwa kharaja ilal mudri dia telah pergi ila sini si majrul al mudrinya ya majrul karena huruf ila mata kapan ini juga isim istifa menanyakan waktu ya kharaja kapan dia keluar kharaja qabla Homsi daqiq. Jadi ya keluar 5 menit yang lalu. Sebelum 5 menit, maksudnya itu 5 menit yang lalu. Seperti itu. Baik, ada yang mau ditanyakan di sini percakapannya? Saya mau bertanya, cuman gak tega. Ustazah mau bentar lagi kan mau kuliah. Ini kan udah jam segini. Ya, tadi itu disebutnya dicepetin. Makanya sih, Pak, saya dari tadi ngeliatin jam. Ustazah sadar nggak ya? Takutnya ini 12-an. Kan nanti kuliahnya itu. Iya terlambat ini tadi. Iya. Bentar, Kuliahnya jam sebentar. 4 Ustazah. Iya, sebentar, 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 sebentar. Sebentar. Kok belum bunyi-bunyi? Oh, alhamdulillah libur. Kok alhamdulillah ya? Libur. Siapa yang mau bertanya? Enggak mau bertanyanya Ustazah udah waktunya gitu. Saya mikirnya kan Ustazah kan itu ada kuliah makanya oh, dia biasanya ngeliatin jam saya tuh. Oh iya, itu makanya tadi disepitnya dicepetin ngejelasin ya. Tapi ini lihat ini baru ngeliat anu WA ini. Oh, ini ustadznya ada uzur. Ya nggak apa-apa. Semoga Allah mudahkan ini beliau. Tayib, ini kita habiskan aja ya. Ya. Kita habiskan aja hari ini pertemuannya. Oh, dihabiskan ya. Saya udah Tapi tutup buku. kenapa? Kenapa Om? Enggak ada tutup buku. Enggak, bukan. Kirain usah aja kan Mas Leo. Jadi saya tutup buku. Dibuka lagi. Ustazah, aku mau nanya dong yang qobla qobla khomsi. Itu khomsi kan ada qobla sebelumnya ya. Karena ada Betul, dia kata. mudhofin ilaih. Dia sebagai, jadi kalau ada dhorf, terus kemudian ada isim setelahnya, itu masuknya dia ke mudhof ilaih. Majrur. Jadinya, jadinya dia mudhof ilaih ya. Qoblanya berarti jadi mudhofun, mudhof. Betul, mudhof. Naam, mudhof ya. Baik, kita lanjut ya. Ta'ammal amthilatil atiyati. Nah, ini kerjakan seperti ini. Contohnya ya. Min Muhammadin. Nah, oh ini. Jadi semuanya isim didahului oleh huruf jar. Yang pertama ya Muhammad berarti ya apa? Majurnya dengan Asraf. kas. Ya, min ila Muhammadin. Kemudian li Muhammadin kitabu Muhammadin. Baik, kita langsung ke. Nah, ini Zainab juga berbeda ya, karena dia mamnu minas sharaf tadi ya. Jadi pengganti kasrohnya dengan harokat fathah ya. Min Zainaba ila Zainaba li Zainaba kitabu Zainaba. Baik, kita masuk langsung ke dua aja. Iqra waktu. Baik, lanjut yuk. Dari nomor satu nih. Iya, boleh. Hadal kitabu li Muhammadin wa zalika li Zainaba. Buku ini untuk Muhammad dan itu untuk Zainab. Boleh untuk boleh milik ya. Oh, dan itu milik Zainab.
Berarti buku ini milik Muhammad dan buku dan itu milik Zainab. Baik, lanjut. Jadi wazalika ini kenapa dia pakai zalika? Karena kembalinya ke kitab ya, bukan ke Zainab. Mahum semuanya terus. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kok nggak di sini tilka gitu? Nah, bukan. Jadi karena zalikanya ini kembalinya kemana? Ke kitab ya, bukan ke Zainab. Baik, lanjut berikutnya. Zahaba Khalidun ila Ahmadu. Nah, gila. Ila Ahmada. Nah, Zahabuat telah pergi Khalid kepada Ahmad. Ya, telah pergi Khalid. Khalid telah pergi ke Ahmad gitu ya. Nah, baik, pesan. Lanjut berikutnya. Silakan, Om Kenta. Hai. Banyak nyamuk. Dahaba Abi ila Makkata wa dahaba Ammi ila Jeddah. Jeddah ya sama. Jeddata, jeda kan tadi Mamun Una Sarof ya. Ya. Jeddata. Pergi ayahku ke Mekah dan telah pergi bersama Usama ya? wadahaba dan telah pergi pamanku ke Jeddah. Jeddah. Iya, Asman. Naam. Baik, lanjut. Tamarina Maria Duta. Uhtu Marwana. Uhtu Marwana. Mari. Maridun. Maridota. Dotun. Uhtu Marwana Maria Dotun. Artinya apa, Umi? Uhtu Marwana Maridota. Uhtu saudara perempuan. Ya, Marwan itu Marwan ya. Marwan itu nama orang, Marwan. Saudara perempuan Marwan, sa Saudara perempuan Marwan. Mari datun apa saya? Sakit. Oh, iya, tadi sakit ya orang sakit. Ya betul. Saudara Saudara perempuan perempuan Marwan Marwan sakit. sakit. Nah. Baik, lanjut berikutnya. Mihana. Uminur aja. Langsung lah. Aina, aina, aina zauju Khadijata. Hua fi London. Ini kan London ya, bahasa Iya. Arabnya. Lun, London. London. Hua Iya. fi London. Landuna. Hua Nah, fi ya. Landuna. Di mana suaminya Khadijah? Dia di London. Naam, Asanti Barakallahu Fik. Baik, lanjut. Saya rotu Hamidin jadi datin. Wasaya rotu Gimana? ibu. Coba diulang lagi, ada salah harokat. Saya rotu. Saya rotu Hamidin jadi datin. Jadi datun. Oh, iya. Dia kan khobar. Saya rotu Hamidin jadi datun. Wasaya rotu Ibrahima kodimatun. Naam. Mobilnya Hamid baru dan mobilnya Ibrahim lama. Baik, Asanti. Lanjut berikutnya. Umi Kenta. Ada. Saya udah ngomong biasa tadi, Ustazah. Ya. Nah. Baitu Kholidin Kabirun wa baitu Usamata Sohiru rumah Kholid Nah. besar dan rumah Usama kecil. Usama. Usama
izin. Lanjut. Aina jahaba abuka ya ya Laila jahabu ila Baghdad Baghdad Naam, zahab. Di mana tinggalnya Laila ya jam. Di mana ayahmu wahai kemana perginya ayahmu wahai Laila? Ayahku pergi ke Baghdad ya. Ya, dia pergi ke Baghdad. Ke Naam. Baghdad. Baik, lanjut. Berikutnya. Umi Zainab. Itu matiin dulu ya. Zainab ya Ustazah ya. Ya, Umi Zainab. Sampai mana lagi? Kamu. Istanbul lah. Ah, Istanbul also kah? Iya, Istanbul ya. Pi Istanbula masajidu kasirotu. Masa Betul ya Ustazah? iya, masa jitu kasih rotun. Kasirotun, ya. Masajidu kasirotun. Masjid Santiwa. yang banyak. Istanbul, ya. Di Istanbul masjidnya banyak itu ya, Ustazah? Iya, di Istanbul masjid-masjid banyak. Nah. Banyak. Masjid-masjid. Masajidu. Jazakillahu khair. Jazakillahu khair. Lanjut berikutnya. Indi khomsatu mafatihah. Saya mempunyai 5 kunci-kunci. Naam. Lanjut. Al-Ka'batu fi Makkata. Ka'bah itu di Mekkah. Naam. Fi hadha syari'i salah satu masajid. Di tempat ini ada 3 masjid. Naam. Baik, lanjut. Haja tabibun asmatun. Hada tabibun muhu, hada hada tabibu haja tabibu ismahu ya ismuhu ismuhu Williamu Williamu wahua 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 min Lindina ya wajalika Landuna London Landuna Landuna wajalika Naam ismuhu Ya ismuhu lu luwi luwi Isu bahwa luwi shu Naam wahua min barisha wahua min barisha Barisa. Wahua min barisha. Naam. Artinya Umi? Apa lupa Dokter. Dokter ini namanya ismuhu ismuhu apa? Dokter ini namanya William. William ya. Dokter ini namanya William dan Dan dia mereka dari London. Dan dia dari London. Wadzalika. Dan ini ismuhu. Dan ini dari Louis ya. Dan ini dan namanya Louis. Wahua. Dan dia dari Baris. Paris. Ya, Pak Baris. Paris. Naam. Baik, barakallahu fiik. Lanjut berikutnya, silakan.
Yuk, bisurah. Umi Zaina. Ya. Itu. Ya, anak kamu. Saya roti. Saya roti launuha. Tahu lauk kalau ya. Launuha ahdoru. ahdoru Ya. ahdoru. Mobil saya warnanya. Mobil saya di pun apa ya? Ahdoru tuh. Tadi benar yang pertama. Hi Hitam hajar bukan ya, bukan hitam, hijau. hijau ya, Iya, hijau. ah dori. Coba satu lagi Umi, nomor 15. Indi kolamu ah maru in Ahmaro. ah maru ah maru kolam itu ya pena ya. Warnanya merah. Indi isi. Golamun ahmaru. Ahmaru gimana? Ahmaru. Iya. Saya mau Pena merah ini. berwarna merah. Nah. Berwarna merah. Baik, ke lanjut berikutnya. Mas mundur lagi. Munur Masih belum dinyalain itunya. Aku ya. main ngomong aja. Al baitul haramu fi Makkah. Baitul haram di Mekah. Nah. Lanjut. Zahaba Ahmadu ila Muhammadin. Ahmad telah pergi ke Muhammad. Sen. Zahaba Muhammadu ila Ahmad. Telah pergi Muhammad ke Ahmad. Hampir Ahsan. sama ya. Iya, sama tapi Sama. artinya beda. Anta min Makka. La, ana min Taif. Ana minat Minat Taif. Taif. Apakah Taif itu. mulai dari Mekah ya? Iya, Tidak. Saya dari Taif. Taif itu ini Taif ya, Taif yang di Mekah itu. Kak Baik. Taif itu Mami Umi 6. San. Lanjut berikutnya 20 Umi ini sekali lagi coba. Astaghfirullah. Fatimatu. Tu. Uhtu Fatimatu. Toibatu. Fatimah. Uhtu Uhtu Fatimah. mata Fatimata Toibatun. Tolibatun. Dia Fatimah. Saudaranya Fatimah Dia seorang saudaranya. Seorang dokter ya. siswa Seorang seorang dia siswa saudaranya Fatimah seorang siswa. Saudaranya Fatimah adalah seorang siswi. Naam. Barakallahu fiik, Umi. Baik, kita ke Iqra'il kalimatil atiyati waktubha ma'a bolti awakhiriha. Jadi di sini suruh memberi harokat ya. Pertama, aminatu. Min aminata. Li'ah. Terus berikutnya apa, Umahat? Bareng-bareng jawabnya, Li. Li Ahmada. Li'ahmada. Terus berikutnya. Ahmadu. Ahmada, Ahmadu. Naam. Terus lanjut. Asmanu. Asmanu. Manu. Lanjut. Min. Min batana. Lanjut. Bakistan. Lanjut. Jadi. Khodijata. Khodijata. Khodijatu. Terus. Khodijata. Adanu. London. Ila Baghdad. Ila Baghdad. 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 Istanbul.
Istanbul. Budu. Istanbul. Bula ya? Bula apa bula? Sudah. Bulu. Bulu. Makatu. Kenapa? Istanbul apa Istanbul? Sudah. Istanbul. Kalau dia tidak berapa namanya, tidak ada tanwinnya. Eh, tidak ada huruf jarnya. Ujar. Bah, nanti kalau dia pakai fathah baru kalau ada jarnya ya. Baru dia pakai kata ya. Oh, bagus. Tapi Makata. 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 Nah, terus? Si Makata juta Juda. juta Juda juta tuh ya. Baik. juta tuh masa jidu. Masa jidu. Gitu. Si muda di Madarisa. Madarisa. Madarisa ya, Madarisa. Madarisa, fi Madarisa. Terus? Ya, ku. Kubu. Ya, kubu. Lihatlah. Lihatlah. Muawiyah tu. Muawiyah tu ya, Ustaz. Min Muawiyah ta. Kata ya. Ya. Min ada min. Jadi fathah. Terus min ma'iyata li aisyata na as di a ya di a asata ya li aisyata kemudian aisyatu terus Muhammadun terus Khalidun itu terus min ibas min atas San. Basin ya, ikal ini tanwin. Abasin. Nu'manu. Ya. Mus terakhir Hamidun. Hamidun. Baik, masyaallah barakallahu fikum jami'an. Li'asa li'a li'a Isa ya. Li'a Aisyah. Li Aisyah, Aisyah. Milik Aisyah ya. Ya, Aisyah. Li Aisyah ta. Kalau ada huruf lain berarti dia tak marbutanya fathah. Baik, nah ini ada latihan ya. Nanti buat latihan masing-masing ya. Uktub. Nah, di sini suruh menulis apa? Adat angka 3 sampai 10. Kemudian makdudnya ini sudah ada ya. Mudah ya, jadi tinggal misalnya tiga masjid misalnya salah satu masa jida kayak gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya, selesai sudah kitab di durusul jilid pertama pada hari ini ya, dikebut 1,5 jam Umat jadi nggak bisa kemana-mana, insya Allah. Umi Jaina itu nya kameranya terbuka. Taib, jadi perlu perlu dibikin ujian tidak untuk menaikkan ke jilid kedua? Nggak usah. Nah, itu tujuan saja. Sampai ketawanya enak banget. Biar nggak naikin kan? Iya, untuk naikin awalnya. Kalau saya samina wa atona aja terserah sahabat-sahabat. Sami'na wa atona. Oke ya, jadi sahabat-sahabat. Yang penting muroja aja dulu saja, kalau aku nih muroja dulu. Jadi sembari kita apa cari teman baru, siapa tahu ada yang mau masuk, kalau enggak ada ya aja. Jadi gimana? Bulan depan bulan September ini belum ke jilid 2, muroja dulu gitu. Ya, kita muroja dulu 1 bulan aja, kalau enggak gitu 1 bulan kita murojaan, terus kita sembari sambil itu saja nyari sahabat baru. Iya. Kalau ada yang mau masuk, nggak mau ya sudah, apa kita aja gitu. Baik, Umi Zaina sama Umi Tini, ini udah siap belum mau ke jilid 2 nih? Katanya mau murojaah dari pertama. Murojaah kalau sampai pertama kan udah 1 sampai 20 kan kita kemarin sampai 19 sampai 13 apa 14 ya kemarin. Kita udah ya, jadi kita murojaahnya dari 15 ke 23 aja gitu. Apa mau ya, kalau mau dicukupin ya.
Atau gini, kira-kira umahat yang paling susah memahami itu di bab apa? Nanti kita di situ ini kan. Jadi misalnya pertemuan pertama besok di bulan September, itu kita bahas ini Ustazah. Nah, karena belum paham. Terus habis itu pertemuan kedua kita bahas ini karena belum paham. Pertemuan ketiga kita bahas ini, pertemuan keempat bahas ini. Kayak gitu. Gimana? Jadi maksudnya yang belum belum paham sama sekali gitu loh, yang masih Kayaknya sih kalau belum paham sih itu kosakata ini. iya, ini Oh. ustazah yang barusan juga saya bingung ya, kenapa min itu kan jar ya, tapi abasin, tapi yang lainnya tak gitu, li asha, misalkan li ishako Oh, atau gitu. Oh ya, karena tadi itu ya yang barusan kita bahas memang itu mamnu minasor. Jadi ke pengganti kasrohnya dia tidak boleh diharokati kasroh, tapi harokat penggantinya dengan fathah. Itu ya udah kalau nanti pekan depan mau nanti ya mengulangi Ustazah lagi pulang lagi. mamnu minasorofnya itu nggak apa-apa. Tapi Kalau kuncinya gini sebenarnya. Dari yang mudah-mudah misalnya kayak isim isyarah apa bisa. yang jauh yang dekat itu insya Allah udah paham lah ya kalau yang itu. Nah masalahnya tadi itu banyak yang membaca harokatnya masih banyak masih beberapa salah itu kan ya mungkin karena satu mufradatnya itu harus sering dilihat ya. Kalau nggak sering dilihat itu nanti Aduh. memberi harokatnya itu bingung gitu. Ini bacanya Ya, kayak mana ya. gitu. Padahal kan udah sering kita lewati gitu. Rumusannya belum paham banget gitu. Ya, intinya mufradat-mufradat al-kalimatul jadidatu itu harus sering-sering dibaca ya. Jadi Baca. biar biar apa namanya ingat tentang harokatnya ini yang mana fathah, yang mana kasrah, yang mana dhamma, yang mana sukun kayak gitu. Tapi Banyak Umi sering Dini latihan. sama Umi Jaina udah bagus. Saya apalagi waktu pertama-tama kayak itu kayaknya nggak tahu apa-apa usah aja nggak ngerti. Cuman ikutin aja sampai selesai gitu. Ya, Di luar situ biasa aja. ya. Ya pas yang Udah. ke mulang yang sekarang ini nah sedikit-sedikit udah maksud itu. Awal-awalan sama malah Umi Dini sama Umi Zaina lo keren masih bagus masih pinter. Kalau Eh, saya mah benar-benar bodoh wow. banget. Teman-teman saya mah pintar-pintar, saya emang masih pelongo-pelongo. Cuman saya Ini juga aja. dipaksain harus bisa. Iya. Masih paksa. Nah, tapi ya itu nggak kerasa ya. Maksudnya sudah kita menyelesaikan satu jilid itu min fadli Rabbi ya. Jadi kemudahan dari Allah gitu kan. Nggak Amin. ada bisa melesaikan satu jilid, apalagi 23 bab itu butuh perjalanan Oh. kayaknya Oh, kita lebih dari target setahun lebih ya kayaknya mungkin kita ya. semuanya 23 jilid, ini baru satu jilid gitu ya, Ustazah ya. enggak ada yang berapa ya? Ada yang 20, ada yang 15, 17 kalau Oh. nggak salah itu. Kalau di jilid 2, jilid 3 dan 4 itu lebih sedikit, tapi dia lebih kompleks ininya, materinya itu. Kalau nanti di jilid 2 itu kita udah masuk isim inna, khobar inna. Sudah masuk kaidah-kaidah baru gitu. Nah, makanya kalau yang di jilid pertama ini harus dimantapkan. Tuh kan. Jadi yang mudah-mudah paling tidak kaidah-kaidah yang mudah kayak mudhof ilaih, naat man'ut, mubtada khobar yang ringan-ringan itu kita udah nggak bingung-bingung lagi gitu. Tapi ya kalau masih bingung sedikit-sedikit ya nggak masalah. Namanya juga kan belajar ya pasti ada prosesnya. Ya, harus Seperti sering merojaah ini mau kalian. mengulang di daerah mana Umi ini? Yang masih terbata-batanya ke Umi ini udah bagus banget soalnya. Udah bos di mana mau mengulangnya? Ini rajin belajar. Umi Zaina juga mengulangnya di daerah mana? Ya, nanti ini aja Aduh, ini. mungkin Umu Kenta yang mengkoordinir misalnya mana mana kan. Ya, Ya baik. nanti kabari saya kalau perlu dibikinkan ini Umu Kenta misalnya ini pekan ini mau murojaah ini gitu. Jadi nanti sekalian Ana bikinkan soal gitu loh tentang apa yang kita bahas. Jadi udah nggak kemana-mana, nggak melebar gitu. Udah kita fokuskan ke lingkup itu gitu loh Umu. Iya kah? Baik, Ustazah. Masya Iya, Allah. ya udah. Insyaallah jumpa lagi ya pertemuan yang kedepan. Senang bersamai belajarnya sama umat-umat yang masya Allah istiqomahnya, tekadnya dan walaupun banyak kendala ya, kadang bingung, kadang ini gitu.
Tapi masya Allah senang bersamainya, masya Allah. Barakallahu fikuna jami'an. Semoga Allah memberikan kita kemudahan, pemahaman dalam mempelajari bahasa yang mulia ini. Dan kemudian istiqomah hingga kita bisa membaca kitab para ulama, kita memahami, terutama kita memahami Al-Quran, Sunnah, dan juga bacaan sholat kita, doa-doa kita yang lantunkan dengan bahasa Arab. Itu intinya ya. Barakallahu fik. Semoga Allah beri kemudahan kepada semuanya. Amin, amin ya Rabbal. Amin, amin. Amin. Baik, kita cukupkan dulu ya. Mohon maaf, ini molornya tidak nanggung-nanggung sampai setengah jam. Dikebut. Iya. Ya kan nggak setiap pertemuan kan ya, sekali-sekali kayak gini di akhir pertemuan. Insyaallah. Kita cukupkan dulu ya. Untungnya semoga udah belajar nahu saja, jadi di sini nggak pusing. Kalau kita nggak belajar nahu, mah itu ya kayak kayak ini kan. Umi Umi Titin Umi Jaina kan belum sampai yang di situ ya Ustazah, yang gue Hari apa Umi Titin Umi Zaina? Umi Zaina hari sekarang para hari Kamis, hari Kamis. Oh, hari Kamis. Hari Kamis sudah masuk ke Mu'rabat dan Ma'beni ya. Tapi kemarin memang kan yang isim ghairumun sorib diloncatin kan karena terlalu detail kalau di nahwu itu. Jadi sebenarnya pembahasan yang di nahwu yang di isim ghairumun sorib yang pembahasan 9 isim mu'rab itu kalau ditaruh di awal terlalu berat untuk para tolibat yang baru belajar bahasa Arab. Nah, nanti takutnya di situ down kalau berat-berat. Makanya kita nggak detailkan. Nah, kalau di dulu sulung kan dari akhir nih, kita udah punya bekal yang awal-awal, ya kan? Nah, makanya kak yang di tempat hari mungkin itu hari apa? Tak Hari lupa. Selasa. Selasa. Selasa kan kemarin kita lewati kan yang itu pembagian tiga kelompok dari isim ghairu munsharif, ya kan? Dibahas sedikit tapi nggak sampai detail sekali. Nggak sampai detail. Nah itu. Nah, itu makanya apa namanya dilewati dulu. Nanti insya Allah pasti kita bahas kalau sudah punya bekal di ininya. Baik, Ustazah. Ustazah kira kurang kasih rom, Ustazah. Lain, insya Allah ketemu lagi ya. Pekan kan barokallahu jami'an. Semoga Allah memudahkan kita semuanya segala urusan kita dan menjadikan kita istiqomah terhadap ilmu apa-apa yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfiruka minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.